Sekretaris Daerah Aceh Dr. Taqwallah MKS mengikuti rapat koordinasi program pengentasan kemiskinan dan percepatan pemulihan ekonomi nasional antara Kementerian Keuangan dan instansi vertikal di Gedung Direktorat Jenderal Pajak DJKN Kanwil Aceh, Rabu 31 Maret 2021. Rapat tersebut digelar sebagai persiapan rapat kerja pengentasan kemiskinan dan percepatan pemulihan ekonomi nasional yang akan diikuti oleh Sekda seluruh Aceh pada Rabu 5 April pekan depan. Para sekda kabupaten kota akan diminta mempresentasikan di mana saja letak kantong kemiskinan di masing-masing daerah. Mereka juga harus memahami semua komponen yang menyebabkan kemiskinan dan strategi apa yang nantinya akan dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan tersebut. Sesuai dengan rekomendasi KPK saat melakukan kunjungan kerja ke Aceh beberapa waktu lalu, pemerintah Aceh menyusun sedikitnya 6 langkah penurunan angka kemiskinan. Kepala Bapeda Aceh T. Ahmad Dadik mengatakan, pemerintah Aceh menerapkan 6 strategi utama percepatan penurunan kemiskinan di Aceh. Di antaranya, mengurangi beban penduduk miskin dan meningkatkan pendapatan penduduk miskin dan menekan biaya transaksi ekonomi, menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok, dan menanggulangi bencana. Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Aceh Indra Khairajaya menyebutkan, pemerintah harus menemukan by name, by address seluruh masyarakat miskin di Aceh. Dengan demikian, seluruh program pengentasan kemiskinan oleh pemerintah bisa maksimal.